menjawab dugaan adik ganteng bakal debut usai fotonya viral. Baru-baru ini, Chanu Astro berbagi anekdot soal adik laki-lakinya yang sempat viral. Pemilik nama asli Lee Dong Min tersebut mengungkapkannya saat syuting You Quiz on the Block yang dipandu Yo Jae-suk dan Jo Seo-hyo. Pada Minggu 5 Mei, teaser You Quiz on the Block episode Chanu ditayangkan. Meskipun baru teaser, idol kelahiran 1997 itu sudah berbagi hal menarik. Setelah sempat malu-malu, Chanu akhirnya bisa duduk bersama Jae-suk dan Seo untuk mengobrol. Tanpa diduga, Chanu pernah bertemu Seo dalam suatu kesempatan. "Kami pernah bertemu sekali di sebuah dealer mobil," ungkap Seo. "Pasti mobil yang sama." Sebagai tanggapan, Chanu menjawab, "Itu mobil orang tuaku." Kemudian Seo meringankan suasana dengan berkata, "Aku akan membeli sendiri." Selanjutnya, Jae-suk mendadak membahas soal adik laki-lakinya yang sempat viral. "Adik laki-lakimu mendapat banyak perhatian akhir-akhir ini," komentar MC nasional tersebut. Seperti diketahui, foto-foto adik Chanu sempat tersebar dan menjadi viral di mana-mana. Adik Chanu menjadi perhatian karena visual yang tampan mirip kakaknya hingga diduga akan debut sebagai aktor. Meskipun tidak gamblang menyebutkan rencana debut, Chanu mengabarkan situasi adiknya yang tidak memungkinkan berakting. Pasalnya adik Chanu sedang disibukkan dengan hal lain. "Dia sedang wajib militer," ungkap Chanu. Dengan kini wamil, adik Chanu tidak akan debut segera. Chanu juga menyebutkan bahwa adiknya sedang belajar di universitas jurusan jurnalistik dan penyiar. Sementara itu, Chanu telah menyelesaikan tour fan meeting yang bertajuk Misteri Elevator dengan pertunjukan penutup di Jakarta. Sebelum ini, ia tampil di beberapa kota seperti Seoul, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, Tokyo, dan Singapura. Selain itu, Chanu juga telah selesai membintangi drama Wonderful World bersama Kim Namjoo. Karena penampilannya yang berbeda dalam drama itu, sang aktor mendapatkan ulasan positif.